Halo, ketemu lagi di channel YouTube Driver Online Pekanbaru. Ya, selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Mungkin teman-teman pernah mengalami yaitu akun yang gagu atau orderan yang sepi atau sudah keliling-keliling tapi nggak dapat orderan juga. Oke, kali ini kita akan membahas masalah GPS. Terkadang driver ketika jalan GPS-nya selalu ketinggalan. Jadi untuk itu kita akan kasih solusinya, yaitu dengan menggunakan GPS locker. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Pertama adalah kita cari aplikasinya di Play Store. Oke, kita klik Play Store. Ya, lalu kita ketik GPS Locker atau bahasa Indonesianya pengunci GPS. Oke, kita klik. Oke, ini ada muncul lambangnya seperti ini, GPS yang ada gemboknya. Kalau misalnya belum diinstal, maka kita install dulu, klik install. Ya, sambil menunggu. Jadi GPS locker ini adalah menjaga agar GPS kita selalu ikut kepada drivernya atau akunnya. Jadi penangkap sinyal punya lebih kuat. Oke, setelah install kita klik buka. Ya, kita klik close saja. Nah, ini kita izinkan. Ya, di sini ada settingan ya. Ada titik tiga sebelah kanan, kita klik. Ya, di situ ada kita cari atas setting. Nah, di sini ada tulisan setting auto lock on boot. Ini kita onkan. Lalu force update GPS data unlock. Ini di on kan semua. Keep screen on, di on kan. Turn off GPS with screen, di on kan. In miles in feet, di on kan. Nah, terus ini choose aplikasi for button quick start. Nah, di sini ada Google Map muncul ya. Ini kita ganti, kita klik gambarnya. Lalu kita pilih aplikasi. Misalnya aplikasi kita Grab, maka kita pilih Grab. Kalau misalnya aplikasi kita atau akun kita Gocar, maka kita akan pilih atau kita cari akun Gocar. Ya, kita cari dulu ya. Ya, ini contohnya Gocar. Lalu di bawahnya auto start choose question after GPS signal be fixed. Ini di on kan. And GPS after flight di on kan. Ya, semua di on kan, lalu back. Ya, ini ada tanda hijau ya. Nah, ini mati. Lalu kita tekan. Nah, loading. Ini sudah aktif. Ya, ini sudah aktif. Kita tinggal jalankan dan kita tinggal tunggu orderan. Mudah-mudahan dengan ada GPS locker ini, maka GPS kita akan selalu muncul dan akan mencari orderan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, bisa menambah orderannya, tambah gacor, dan cepat tupo. Mungkin sekian ini dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman klik subscribe untuk informasi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.